Kankan Challenge. Kankan Challenge itu maksudnya katakan atau lakukan. Kalau iso bapak tahu enggak? Bekas apa? Matching sama gigi gue. Hari ini kedatangan Mas Ari sama Kak Fenita. Jadi udah lama banget di Suka Family itu nggak bikin Kankan Challenge. Kankan Challenge itu maksudnya katakan atau lakukan. Gitu. Jadi aku jadi hostnya. Hari ini aku nggak main. Aku aja jadi. Enggak. Gitu. Jadi di mangkok-mangkok ini, pokoknya pertama aku akan tanya misalnya Abi. Mau katakan atau lakukan? Kalau katakan berarti jawab pertanyaan. Okay. Kalau lakukan berarti pilih dari sini. Kayak ini ya, trick or treat ya? Iya, semacam itu. Oke, langsung ya pertama. Tahu itu ya? Masya Allah. Kalau gue bilang enggak, bego banget gue. Pertama, oke. Yang pertama kasih ke tuan rumah dulu deh. Katakan atau lakukan? Katakan apa lakukan? Maksudnya kalau kamu katakan boleh lakukan, Dara? Ini kan game kamu, saya lupa. Iya. Abi mau katakan atau lakukan? Kuota katakannya cuma satu kali. Oke? Okay? Kalau lakukan ya? Boleh, terserah. Aku nah, katakan. Abi gak pernah ambil uang dari AdSense YouTube. AdSense YouTube? Katakan atau lakukan? Aku nggak pernah ambil. Nggak pernah dari... mau ngambil hasil uang dari YouTube. Mau dijawab atau mau lakukan? Katakan aja. Ya udah. Bener. Iya. Oh, nggak mau. Nggak mau. Apa? Itu lakukan deh. Oke. Okay. Jawab pertanyaan SD. Oh. Kok enak bisa gitu? Iya. Iya, kan ada surat, ada jawab pertanyaan SD. Yang ini aja. Cerdas cerbat. Suatu zat atau bahan yang dapat menghantarkan arus listrik disebut? Eh? Itu soal SD kelas 3. Iya, pengantar listrik. Iya. Benar. Iya apa? Iya namanya. Siren enggak tahu ya. Wis tuh habis dari TK langsung syuting. Enggak lewat SD. 5 4 3, 2, 1. Konduktor. Gak tau juga ya? Gak tau. Oke, next ya. Kak Fenita, lo mau katakan atau lakukan, Kak? Ya udah lakukan. Lakukan, oke. Mau yang mana? Yang deket ini deh. Oke. Coba buka sendiri. Membaca surat Al-Baqarah. Ayat satu. Jebakan. Ayat satu. Sampai tiga aja. Gak. Membaca surat An-Naba 1-10. Masya Allah. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla sayya'lamun summa kalla sayya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja waja'alna nawmakum subata waja'alna layla libasa. Oke. Udah. Masya Allah. Kalau ke 10 itu makasih tau gue dari ayat 41 sampai 50. Dapet. Masya Allah. Tuh, Fenita lo. Aduh, Anaba. Teman-teman, terima kasih untuk waktunya. Masih ada. Maksudnya Kak Fenita cerita dong, maksudnya ini mulai mencoba ngafalin. Mencoba ngafalin itu kapan? Jujur ya,
jujur tuh baru ya semenjak pakai hijab sih. Oke. Okay. Kalau dulu tuh cuma taunya ya Prikul, terus Prikul. Terpaling alahan. Iya. Terus item pendek lainnya cuma yang benar-benar udah mulai kayak nyentuh amuk baru terus kayak baru nyentuh akafi itu baru-baru ini. Masya Allah. Maksudnya seenggaknya kita ada ikhtiar untuk menghafalkan ya. Gitu ya. Oke, okay, next ya. Kari, mau katakan atau lakukan? Gua tuh tipenya dikasih apa? Gak ada takut-takut deh gua. Okay, jadi mau katakan atau lakukan? Lakuin, kasih tau aja. Tungit-tungit. Mau katakan atau... Mau katakan atau lakukan? Judulnya jangan dimana. Ayo mau katakan atau lakukan? Gak takut. 3, 2, 1. Lakukan ya, lakukan. Oke. Okay. Cap cip cup ya. Kuning ini bekas apa? Matching sama gigi gue. Ada kuningnya dikit. Oke. Okay. Hasil perjamuan dulu. Baca surat At-Tariq. Eh hafal dia. Hafal ya Toriknya? Torik apa? Ya, baca surat Al-Mulk 1-10 hafal. Al-Mulk, Al-Mulk. Ya, hafal, hafal, hafal. 10 ya? Lagu. Ya. Bawa pakai elang gak makan. Udah, udah ketawa. Serius. Ya, lagi ngaji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwa azizun ghafur. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا صَرِيخًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمُورُ Wahia tafure. Benar enggak sih itu? Iya benar. Takadu tamayyazu minal ghaiz kullama ulqiya fiha fawzun sa'alahum hasanatuha anaya alam alam ya'tikum nadhir qalu balaka enggak pakai tasydid. Qalu balaka ja'ana nadhirum Kazzabna wa kullama nazalallahu min syai'in in antum ila fi dhalalin kabir. Terakhir wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi syair. Masyaallah. Aduh panjang banget. Iya, mulu panjang banget ya. Panjang katanya 3 ayat aturan tadi. Sudah sampai ketemu lagi. Tapi ya ini Al-Mulk, keutamaan Al-Mulk tuh banyak banget. Jadi jangan lupa secapek apapun usahain sebelum tidur itu baca Al-Mulk. Insyaallah bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur. Atas izin Allah. Ya kalau datang ke sini banyak lalang. Hah? Tutup mulutnya. Oh di sini ya? Aduh bergencir. Oke, yuk. Abi lagi ya, katakan atau lakukan? Katakan deh. Katakan? Oke, tapi kalau... Surat ala ayat 20. Eh kita jangan berasa konteks yang jago banget gitu. Tapi tahu gak? Gue pertama kali kapal gara-gara apa di salah satunya? Apa? Dia juga. Masya Allah. Disuruh naik ke atas panggung,
dites apalan di depan anak-anak kecil. Gua enggak mau aja deh. Berapa cara, Pak? Ternyata ada satu sesi di mana kita udah pulang waktu manasik. Jadi pas lagi sesi manasik itu dibilang, "Oke, apalan yang mau kita hafal besok adalah Ali Imran 10 ayat terakhir." Di part itu gua enggak denger. Jadi orang semua pada ngatas orang ayatnya Ali Imran semua gitu. Enggak almu. Gua sama Dimas kok sendiri nih? Gua aroh banget. Terus gimana? Udah ngapalin. Mau persolat dulu aja. Kabur. Oke, jadi kamu jawab ya pertanyaan aku ya. Siapa orang yang paling bikin kamu cemburu? Alah, males ya. Paling males gue kayak gitu. Siapa sih? Ini gue pengen tau deh. Udah jawab Roy SD. Coba pertanyaannya, alah. Oke, banyak banget dari kop ya. Karena dia juga bingung sebenarnya mau jawab apa. Semuanya gue cemburuin. Jawab pertanyaan ya. SD. Oke, sebutan SMA, arti salah, dari, ini gampang ini. Arti surat. Surat? Iya, arti suratnya. Oke, okay, apa? Al-zal-zalah. Gempa? Hah? Berguncang? Guncangan? Iya, guncangan. Bukan gempa dong ya. Beda. Ya, aku ngerti ini gempa. Iya, kegoncangan ya, goncangan. Yeay. Oke. Okay. Ini gak ada surat lagi nih? Ini gak ada surat lagi ya? Ada satu. Waduh. Ayo, gak boleh tahu, gak boleh tahu. Ayo, Kak Fenita mau katakan atau lakukan? Ini apanya? Ada dua. Gak boleh. Ayo, dua lagi. Ayo. Kalau lama-lama makin tambah suratnya loh. Mau lakukan untuk surat yang gak bisa buka. Ada yang jawab dong. Kalau gak bisa jawab. Kalau gak mau jawab, lakukan aja. Oke, mau katakan atau lakukan? Iya kan? Kak Fenita dulu. Katakan. Oke. Jangan susah-susah. Gak susah. Kan katakan malah lu harus jujur. Kamu malu. Gak. IQ dia. Kak Fenita pernah cemburu turun mobil di tengah jalan sama siapa cemburunya? Aduh. Depan gua muter balik. Ini benar ya? Oke. Kan gua muter udah parah dah. Emang lagi masuk sendiri enggak apa-apa. Perempuan. Situ laki Eke. Perempuan. Ini Jakarta, Bung. Bung. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, kalau sama pasangan. Udah, pertanyaan kedua ya. Tipenya kalau marah turun dari mobil, besok kalau lagi apa argumentasi sedikit paham, berantemnya di kereta aja. Aduh, ngeri. Jadi nggak bisa turun maksudnya gitu. Paling beda, paling kabur ke gerbong lain. Apa lagi sih yang jelas sama siapa? Enggak, gua nggak jelas berantemnya bukan. Oh, berantem. Bukan jelas. Gara-gara undang. Enggak, itu sebenarnya yang memperkeruh ada lah ya, ya udah nggak apa-apa. Jadi sebenarnya nggak jelas. Katakannya, Kak Ari, Ari waktu pertama kali hijrah berubah paling susah ngadepin Fenita apa? Paling yang perang batin gitu loh. Sebenarnya sih. Selain aurat. Oh. Ke Fenita. Iya, maksudnya yang sering paling jadi kayak ribut banget pas hijrah kan pasti ada beda pendapat tuh. Kayak apa ini? Sebenarnya nggak ada yang susah sih buat gue. Dia. Cuma dia yang susah. Gue ini tuh kayak yang. Aduh, andai aku tidak beri. Ya tuh, ada yang tidak menikah dengannya. Oke, jangan lupa like, komen, subscribe. Barunya jangan lupa like juga dan komen dan subscribe The Untung ya. Cerita Untung. Oh, cerita Untung. Oke.